Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabatku sekalian, dimanapun berada, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan sebebas-bebasnya. Ini semuanya berkat karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat super dimanapun berada, teringat satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallaa 'alayya shalatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang mau membaca shalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan memberikan shalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Termotivasi dari hadis ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu shalawat, yaitu shalawat kebangsaan untuk negara Indonesia ini biar aman. Shalawat ini dibuat oleh Romo Kiai Haji Asnawi ya, dari Kudus, yang bunyi shalawatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirri rangka milah
dunia wa urang kamilang aman 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 Indonesia Raya aman, Indonesia Raya aman. Amin, 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 amin. Ya Rabbi بل عالمين ويا مجيب السائلين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi shalawat asnawiyah. Mudah-mudahan barokah dari pembacaan salawat ini, Indonesia semakin aman menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.